hari ini kita melakukan evaluasi pengelolaan Waduk Halim berkolaborasi dengan Komplek dan Lanut Halim ya. Jadi progres pembuatan waduk ini tujuannya adalah untuk mengatasi banjir di wilayah RW 2 ya, terutama di warga yang terlintas di saluran PAB Sleman. Dari pengelolaan ini di tahun ini, dari target 1 bulan ini kita hanya mendapatkan kurang lebih 2.000 meter kubik dari target 30.000. Tahun depan kita akan kejar ya. Mudah-mudahan kalau setiap bulan 2.000, 10 bulan 20.000. Tinggal 10.000 kubik lagi, mungkin ada kendala-kendala sekitar kita mencapai 70%. Ini enggak apa-apa. Yang penting kita terus berbuat. Mudah-mudahan tahun 2023 ini tuntas ya. Dengan 70% itu bisa mengatasi banjir wilayah di wilayah Gimel dan di RW02 ini. Ada pun kendala ini tadi masalah kendaraan, kita juga minta tambahan dari Sudin SDA untuk mendapatkan alat berat, dan juga kendaraan dump truck-nya. Juga kita juga menambahkan pintu air untuk mengatur aliran air, di mana saat air penuh di waduk kita bisa buang alirkan ke PAB Sleman. Di mana dari curah hujan kita tampung, air kita tutup. Kemudian kalau ini bisa berjalan terus menerus, wilayah Pinang Melayu khususnya RW02 tidak terjadi genangan banjir. Sampai saat ini Pak, alat-alat yang sudah dikerahkan apa aja nih Pak? Saat ini yang sudah diturunkan seperti truk itu ada 5 unit setiap hari, jadi kalau 2 kali dia bisa ngangkat 10-15 15 kali. Alat beratnya ada 3, ada long arm dan 2 ada yang standar. Harapannya ke depan Pak? Ya. Harapannya ke depan bagaimana? Harapan ke depan ya, kita bekerja konsisten dengan angka 2.000 per bulan itu. Mudah-mudahan kalau ini bisa ditingkatkan lagi, saya bilang ini bisa cepat selesai, bisa mendekati angka 70% pekerjaan pengerukan waduknya, lumpur yang kita akan kerjakan.